Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ni Amba nak tunjuk sekejap saja video ni, harapnya tidak lama lah. Amba nak cek dalam kotak hive kelulut ni. Kelulut ni sepatutnya Amba cek untuk pasang topping ataupun tidak. Kelulut ni Amba hasil daripada jebakan, tapi jebakan tu di hijack oleh Levisec kemarin dulu. Jadi hari yang tersebut hamba clear semua Levisec tu, dan hamba pada 31/10 ni, tanggal ni, hamba pecah koloni daripada induk lain, daripada sarai lain. Hamba letak telur dalam ni. Jadi hak sini duduk di tempat sini, hak lama tu hamba alih tempat lain lah. Ni sudah bulan 11, 12, 1, sudah masuk 2 bulan lebih. Amba nak tengok macam mana perkembangan dia dan plan dia, sebab kotak ni besar ni sahabat. Tengok dia. Sejengkal sini lebih kurang ni. Amba jangka dalam ni lambat lagi telur dia nak naik ni, oleh kerana ruang dalam dia ni banyak, besar, luas. Dan kelulut ni bakar dia daripada kelulut yang aktif. Daripada induk asal dia tu, kelulut yang sangat aktif, banyak telur sahabat. Hak ni hamba tak tahu lagi. Jadi plannya, hak ni hamba tidak akan letak topping. Hamba tidak akan pasang kotak topping. Tujuan dia, kalaulah besok-besok kelulut ni telur banyak, hamba akan guna ni untuk sebagai induk untuk pecah koloni ataupun supply ataupun donor telur kepada koloni lain hak memerlukan. Gitu. Ataupun dengan kata lain, sebagai induk untuk pecah koloni dalam masa hadapan lah. Okay, kita lanjut. Amba nak buka ni sahabat dah. Okey sahabat. Jadi kotak ni sebagai kuat lolok lah, ataupun dami lah bahasa orang putihnya. Amba kena tukar tempat ni. Ini letak je pada lokasi tadi. Supaya nampak. Amba tunjuk lah. Kotak ni amba ambil, hak ni letak di sini, dan hak ni amba letak sini. Supaya dia tidak suriah kita lah. Okey, macam tu sahabat, nampak. Jadi kita lanjut lah. Hamba tidak pakai baju kali lebah ni, agak-agak tidak berderu suriah hamba lah. Tidak tak buat kerja lah kita. Nampak tak sahabat? Okey, macam tu boleh. Okey, nampak dia menggunakan hak. Okey sahabat, tengok terbuka dia. Jadi hak ini hamba sudah tidak pakai. Ni hamba ambil propolis ni, hamba akan ambil untuk pancing kelulut naik topping dah. Jadi ni rupa dia sahabat. Aktif tu, nampak tu. Hamba tak siusik lah. Tak dalam sarai dia tu aktif, kelulut ni aktif ni. Jadi apa yang hamba nak buat? Macam hamba ayat tadi. Kita letak plastik tu dalam ni. Sini ni. Ni kita buang dulu lah. Kita buang sebab kita tak perlu dah dia. Kita tutup ni dengan plastik. Ambil dah. Boleh ni, hamba tak sih guna stapler lah, takut rosak plastik ni. Kita lipat-lipat macam ni saja. Kita lipat macam ni. Kita tutup dengan yang hamba sudah buat penutup je ni. Kita tutup macam tu saja. Jadi kita ambil yang ni cepat, yang pada cepat segera, takut dia ter. Kita letak balik situ.
Okay, selesai sobat. Ni tengok dah. Okay sobat, jadi macam ni. Jadi besok-besok kamu akan pantau dia ni. Kalau telur dia banyak, kamu akan buka ambil pecah koloni. Tu dia. Okey ni sahabat. Ini ambo sudah tanggalkan daripada tapak dia ni. Propolis tadi dah ambo ambil ni. Tiga propolis bekas lah ni sudah digunakan. Ambo akan guna untuk pancing kelulu yang tidak naik, kelulu yang tidak naik topping. Ada beberapa koloni ni masih belum naik topping dan ambo rasa hok paling layak lah ni. Satu di ujung tu, yang satu hot ni. Mungkin kita bagi dua lah benda ni ni. Nanti sekejap dah ambil letak cemara ni. Ni kita belah dua ni, kita bahagikan dia. Ada dua bahagian. Bagi keluluk propolis ni sangat berharga. Kita pun kalau ada teknologi, propolis drop ni mahal harganya. Okey, dua. Kita bubuh dia ni dulu lah. Dulu ni. Menutup kamera sekejap. Okey, nampak dah sahabat. Kita buka topping ni. Okey, itu dia. Rupanya. Mulut yang belum naik topping. Ini kita nak pancing kat ni lah. Ni keluluk hasil jebakan ni. Kita letak kamera bagi nampak sikit. Okey. Jadi kita buka ni. Kita ambil propolis. Jadi untuk kita pancing dia kita letak. Kita letak gini lah. Letak macam ni. Lepas tu kita buka lah ni. Cucuk dia buka perlahan-lahan. Tengok nampak. Tu biar ada koneksi dekat sini. Biar dia tahu atas ni ada propolis banyak ni. Ni propolis free ni, mari ambil. Ni kita tutup gitu. Kita tutup balik. Kita tutup balik dia. Dia terkurung si dia ni. Kena buka dia masuk balik dia ni. Topping tu kepik dia plastik ni. Matilah dia kepik dia plastik ni kak. Okey. Oh alah, buka kat dia pula. Okey. Selamat. Jadi kita tutup. Macam itu saja sahabat. Tidak susah kan? Satu lagi sahabat deh. Okey sahabat, kita pada koloni satu lagi ni. Koloni satu lagi ni kita pun nak buat benda yang sama, kita nak pancing. Okey, ambil kamera dulu. Sorry sahabat. Ni. Cara sama macam tadi. Ni pun koloni perangkap juga ni. Topi ni kecil sikit. Topi ni kecil sikit. Kita buka plastik. Ambil propolis hok tadi hok lekat di gotu tu. Naik dia biar dia cepat sikit naik. Tak lama dah ni dah.
tak penuh dah. Ada ibu buaya di mana? Tu. Lepas tu. Ha, nampak sahabat. Ini dia akan naik ni. Orang malu di luar ni. Mana? Dia nak pecah koron ni tu tak habis-habis. Dia ingat gitu. Bukan ada benda-benda jalan tak. Nak cari bola buat tokak juga ni. Kalau betul lah dia nak cuba pergi mari-mari. Sebab tu tak aku lah bola. Jadi kita tutup. Hak ni dia tak naik sebab pemalu dia ni. Kalau dia naik baru dia apa? Ha tu naik dah. Jadi kita tutup lah. Tutup gitu. Pemalu dia ni. Kecil sangat duduk on band ni. Dia, dia naik atas je. Okey naik dah. Dia naik. Oh sugih. Cantik gitu. Tak apalah dulu. Okey. Siap sahabat. Tidak susah kan. Okay sahabat, kita tengok ni ambo buka malam ni. Ambo pancing, pancing propolis supaya kelulut naik topping lah. Tengok apa dalam ni macam mana. Tu dia sudah bekerja. Dia naik mengusahakan ladang dia lah. Tengok tu. Ni rupa dia. Nampak sahabat. Ni kotak ni kecil saja ambo buat ni. Ambo percubaan lah dengan kayu pinus ni. Jadi kodok lah. Tapi lepas ni ambo tak siap buat dah dengan kayu pinus. Dia macam ada bau kuat lah. Sikit. Tu nampak dah. Ni. Ni okey dah ni kalau dia naik. Dia naik explore. Dia naik guna propolis dia buat ni. Macam ni kita tengok lah sikit lagi sama ada dia buat. Dia buat tangkai-tangkai propolis ataupun tidak. Okey. Kita pergi tengok satu lagi dah. Alah gelap. Satu lagi hak ni. Buruh di langit. Nak hujan ni sahabat. Hak ni, hak ni degil sikit. Aduh. Hak ni dia tutup sahabat. Nampak. Oh, hak ni dia tutup. Satu menjadi satu tutup. Tapi tak apa. Amba cuba buka lagi esok. Kalau dia masih lagi tutup 2-3 kali, amba akan ambil propolis ni letak lain lah. Sebab bimbel kalau duduk dalam ni ada hama, dia pergi saring akan jadi berkulat propolis ni. Banjir. Okey sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.